Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dan kepada rekan-rekan wartawan, kami silakan untuk mengabadikan peristiwa ini lebih kurang 2 menit. Rekan-rekan wartawan, kami berikan waktu lebih kurang 2 menit untuk mengabadikan peristiwa ini. Pengambilan foto peristiwa selesai, rekan-rekan wartawan, kami silakan menuju tempat yang telah kami tentukan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, paripurna segera akan kita mulai. Pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat saat sekarang. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Selalu ada jalan bagi orang yang sering berusaha, dan akan selalu ada harapan untuk orang-orang yang senantiasa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar MSI, yang kami muliakan, staf ahli bidang keuangan Pemerintah Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Dr. Beni Ruslandi SE MKOM AKCA CSFA CFRA mewakili anggota 5 BPK. Selamat datang di Kota Bertuah Pekanbaru, Bumi Melayu, Provinsi Riau. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM, beserta para wakil ketua
dan seluruh anggota dewan yang kami muliakan. Kami hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Widi Widayat SE, MSI, CSFA, CAAK. Kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau, para asisten dan staf ahli, serta seluruh tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, baik yang mengikuti paripurna langsung dari ruang paripurna Gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Bersama ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 hari ini Senin awal pekan 23 Mei tahun 2022 bersamaan pula dengan 22 Syawal 1443 Hijriah, segera kita mulai. Akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Yulisman SSI MM. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah bunga kiambang hendak dipetik anak belia. Kami ucapkan selamat datang, semoga kita sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, staf ahli bidang keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Beni Ruslandi, SE, MKOM, AK, CA, CSFA, CRF, CFRA, dalam hal ini mewakili anggota 5 BPK RI. Yang kami hormati, Bapak Gubernur Riau, Dr. Andos Haji Samsuar, MSI. Yang kami hormati, para pimpinan DPRD Provinsi Riau, yang hadir hari ini Bapak Haji Saparudin Poti, Bapak Haji Hardianto, SE. Yang kami hormati, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Widi Widayat, SE, MSI, CSFA, CAAK, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Kapolda Riau ataupun yang mewakili, Komandan Korem 031 Wirabima atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kejati Riau atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua-ketua fraksi, Ketua Komisi dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati, para rektor, direktur perguruan tinggi sekota Pekanbaru. Yang kami hormati, para pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Riau. Yang kami hormati, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruangan sidang berbahagia ini maupun yang hadir secara virtual. Rapat dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir bersama-sama di gedung dewan ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna dewan pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad.
Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di hari Yaumil Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau menyampaikan ucapan selamat datang di gedung dewan yang kita banggakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya mohon bimbingan dan petunjuk serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 tepat pukul 15.15 rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang beragendakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2021 secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atau laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Riau tahun 2021 merupakan suatu agenda yang memiliki makna tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Riau. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021 kepada DPRD dan Gubernur Riau oleh Badan Pemeriksa Keuangan disaksikan langsung oleh seluruh anggota dewan dan tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna ini. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan di negeri Melayu yang kita cintai. Laporan hasil pemeriksaan yang memuat hasil kinerja pemerintah Provinsi Riau bersama jajarannya sepanjang tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yang lalu. Rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang berlangsung saat ini berpedoman pada surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau nomor 33/S/18/PEK/04/2022 tanggal 21 April 2022 perihal agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LKPD Provinsi Riau tahun 2021. Kita berharap penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK ini berjalan sukses dan lancar. Rapat dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selain daripada hal tersebut di atas, yang terpenting adalah bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Riau yang diselenggarakan hari ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada pasal 100 ayat 1 huruf C disebutkan sebagai pelaksanaan pengawasan, DPRD melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat 2, dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, DPRD Provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 81 ayat 1 yang berbunyi kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berpedoman kepada kedua ketentuan peraturan perundang-undang tersebut, kita berharap kepada pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Provinsi Riau dapat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksa keuangan ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, DPRD Provinsi Riau akan menjadwalkan rapat paripurna sebagai tindak lanjut pembahasan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang merupakan paripurna dewan dalam rangka penyampaian ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Kita berharap kepada Gubernur Riau beserta jajaran kiranya dapat segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan usulan ramperda usulan atau dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021 oleh staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat BPK pusat kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau terlebih dahulu dilaksanakan penandatangan berita acara. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Bapak Dr. Beni Ruslandi SE, MKOM, AKCA, CSFA, CFRA, dan Saudara Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Samsuar MSI, serta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Widi Widayat SE, MSI, CSFA, CAAK, dan para pimpinan DPD Provinsi Riau untuk dapat mendampingi penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan tersebut. Untuk itu, acara dipandu oleh protokol. Persiapan penanda tanganan. Kepada yang terhormat, staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat BPK, didampingi Kepala BPK Perwakilan Riau, bersama-sama dengan Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau, beserta para wakil ketua, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin, kami mohon berdiri. Penandatanganan yang pertama akan dilakukan oleh staf ahli BPK dan Ketua DPRD Provinsi Riau. Penandatanganan selanjutnya akan dilakukan oleh staf ahli BPK dan Gubernur Riau. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, berikut kita akan saksikan bersama penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2021, yakni berupa 1. Ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021. 2. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2021. 3. Laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2021 pada pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait lainnya di Pekanbaru. Dan yang keempat, ikhtisar hasil pemeriksaan daerah IHPD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Penyerahan yang pertama oleh staf ahli kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. Selanjutnya kepada Gubernur Riau. Diakhiri dengan foto bersama, hadirin kami silakan duduk kembali. Foto bersama. Terima kasih Gubernur dan staf ahli BPK, pimpinan DPRD Provinsi Riau, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, kami silakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Bapak Yulisman SSI MM. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Riau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Beni Ruslandi SE.M.Kom, AKCA, CSFA, CFRA yang telah berkenan menandatangani berita acara sekaligus menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Riau tahun anggaran 2021. Sebagai bagian dari rangkaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini, marilah kita ikuti dan dengarkan secara bersama-sama sambutan staf ahli bidang keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini mewakili anggota 5 BPK RI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Beni Ruslandi SE.M.Kom, AKCA, CFFA, CFRA, waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam kesempatan ini saya akan bacakan sambutan anggota 5 BPK pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Riau Bapak Yulisman SSI, yang terhormat Gubernur Riau Bapak Dr. Hadi Syamsuar MSI, yang kami hormati para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran, yang kami hormati para Rektor, Direktur Perguruan Tinggi Sekota Pekanbaru, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, yang kami banggakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau beserta jajaran, serta para tamu undangan dan hadirin lainnya yang kami muliakan. Ke Provinsi Riau selalu dinanti, tak sabar untuk kembali bersua. Mari tunduk dan berdoa teduhkan hati, semoga Tuhan merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Azan bergema di kumandang muazin, bergegas penuhi mengenakan satin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa serta dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Provinsi Riau tahun 2021. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai pemerintah Provinsi Riau, BPK masih menemukan permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Antara lain, pertama, permasalahan pendapatan yang berdampak pada penerimaan daerah, antara lain berupa sistem pembayaran dan data pajak kendaraan bermotor tidak akurat, pendataan wajib pajak atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan belum optimal, pengelolaan retribusi pada beberapa UPT dalam rangka optimalisasi pendapatan belum memadai. Kedua, penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga belum optimal, berupa kerjasama BOT Hotel Arya Duta dan kerjasama BOT Gedung Bandar Serai Riau Town Square dan Convention Center. Tiga, permasalahan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak perjanjian, yaitu pertama, kekurangan volume atas 26 paket pekerjaan pembangunan gedung serta 11 paket pekerjaan pembangunan peningkatan jalan. Dua, denda keterlambatan atas 4 paket pekerjaan pembangunan gedung serta 9 paket pekerjaan peningkatan jalan. Selanjutnya, permasalahan pengelolaan penatausahaan kas lainnya, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, dan pendapatan BLUD. Terakhir, permasalahan pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, transfer bantuan keuangan, serta pengadaan belanja barang dan jasa. Seluruh temuan telah kami muat dalam buku 2, yaitu LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin peserta sidang paripurna istimewa yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan peran BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus berupaya agar laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut sejalan dengan International Standard for Supreme Audit Institutions atau ISAI nomor 12 yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Untuk itu, bersama LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah ini, kami sampaikan pula LHP kinerja atas upaya pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah Provinsi Riau telah berupaya melakukan hal berikut. Pertama, mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kedua, merancang nilai manfaat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dan ketiga, mendorong kelompok penerima bantuan untuk memanfaatkan dan pengembangan aset produktif yang berkelanjutan. BPK mengapresiasi upaya-upaya pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Namun, masih ada beberapa permasalahan terkait program penanggulangan kemiskinan, yaitu 1. Pemerintah Provinsi Riau belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan aktual dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan. 2. Pemerintah Provinsi Riau belum menerapkan pengendalian internal yang memadai dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 3. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan sasaran yang ditetapkan. 4. Hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin atau penerima manfaat. 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum melibatkan jejaring pemagangan dalam program pelatihan kerja. Dan terakhir, pelaksanaan program pengelolaan perikanan tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya memberikan akses atas permodalan usaha dalam skema kerjasama usaha. BPK menyimpulkan, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas upaya pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini,
kami sampaikan pula ikhtisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD tahun 2021 guna mendorong gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten kota dan bagi DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. IHPD yang kami sampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2021. Selain informasi mengenai hasil pemeriksaan selama tahun 2021, IHPD juga menyajikan informasi beberapa indikator makroekonomi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan alokasi sumber daya ekonomi bagi pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian nasional tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,90 triliun. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Untuk Provinsi Riau, tingkat perekonomian di tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp843,21 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp729,17 triliun. Perekonomian Provinsi Riau tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi 1,13% akibat pandemi COVID-19. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara nasional pada Agustus 2021 tercatat sebesar 6,49%. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,58% jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Di Provinsi Riau, TPT pada Agustus 2021 tercatat turun dari 6,32% pada Agustus 2020 menjadi 4,42%. Angka TPT Provinsi Riau ini terpantau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata TPT Sumatera dan nasional yang masing-masing. Pak Beni, azan. Oh iya, ya. Maaf. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2021, Indonesia berhasil mencapai nilai 72,29 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 71,94. Provinsi Riau sendiri, IPM tahun 2021 mencapai nilai 72,94 meningkat 0,32% dibanding tahun 2020 sebesar 72,71. Meskipun terjadi peningkatan, angka IPM ini masih berada di bawah target RPJMD tahun 2021, yakni berkisar antara 73,34 dan 73,32. Gini ratio secara nasional, BPS mencatat angka ketimpangan pengeluaran penduduk secara nasional September 2021 sebesar 0,381. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,385. Penurunan ini menggambarkan kondisi yang positif bahwa semakin angka Gini ratio mendekati 0, maka tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Pada Provinsi Riau, Gini ratio pada September 2021 tercatat sebesar 0,327 atau naik 0,006 poin dibandingkan dengan Gini ratio September 2020 yang tercatat sebesar 0,321. Secara nasional, BPS mencatat inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,56%, menurun dibanding dengan tahun 2020 sebesar 1,68%. Rendahnya inflasi tersebut di antaranya dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran COVID-19.
Inflasi Provinsi Riau pada Desember 2021 tercatat 1,54% atau lebih rendah dibanding dengan inflasi pada Desember 2020 sebesar 2,42%. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2021, pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti 13.743 rekomendasi dari 16.933 rekomendasi atau 81,16%. Dengan demikian, masih terdapat 3.190 rekomendasi atau 18,84% yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Saya berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, berkenaan dengan laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan laporan keuangan ini, jika pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari pemerintah daerah Provinsi Riau atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Perkenankan atas nama BPK RI, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau. Dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau beserta jajaran atas kerjasamanya selama proses pemeriksaan yang berlangsung di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, serta memberkahi upaya kita dalam membangun bangsa dan negara. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya membacakan pantun. Melayu kaya budaya dan seni, tari gendong dari Kepulauan Meranti. Hasil pemeriksaan telah disampaikan hari ini. Rekomendasi harus segera ditindaklanjuti. Ke Teluk Kuantan menjemput puan. Air terjun Batang Koban jangan dilewatkan. Opini WTP bukanlah tujuan. Rakyat sejahtera yang diutamakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Beni Ruslandi, SEMKOM, AKCA, CSFA, CFRA yang telah menyampaikan sambutannya secara rinci dan jelas tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021 di hadapan rapat paripurna istimewa ini. Bapak Gubernur Riau yang kami hormati, para anggota dewan yang terhormat, Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Selanjutnya pada kesempatan ini, izinkan pula kami selaku pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Riau dan seluruh jajaran karena laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2021 ini. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kami berharap
opini ini untuk tahun-tahun mendatang dapat dipertahankan, seraya berupaya terus membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik lagi, di mana dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah agar tetap mengutamakan tiga prinsip mutlak, yaitu efektif, efisien, dan akuntabel. Dan tentunya pengelolaan dana yang bersumber dari APBN maupun dari APBD Provinsi Riau semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila tiga hal tersebut di atas, yakni efektif, efisien, dan akuntabel, dapat dipahami dan dilakukan secara baik serta terus ditingkatkan, insya Allah kita akan mampu untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan, jemputan majlis yang kami muliakan. Merunut pada rangkaian agenda paripurna kita hari ini, maka acara berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur Riau. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Gubernur Riau agar dapat kiranya menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Kepada Bapak Gubernur Riau, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat BPK RI Bapak Dr. Beni Ruslandi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau OT yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Riau bersama seluruh jajaran. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian para rektor dan direktur pimpinan perguruan tinggi. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan perempuan serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan kalimat mulia Alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayahnya bertepatan dengan bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan berselawat kepada Rasul semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Staf Ahli BPK, Bapak Kepala Perwakilan BPK berserta seluruh jajaran, Bapak Pimpinan Dewan dan semua anggota Dewan serta Forkompinda, hadirin majlis yang kami hormati. Sebagai bentuk apresiasi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan berserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah meluangkan waktu dan memperkenankan hadir pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama mendengar dari staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat BPK, Bapak Dr. Beni Ruslandi SE, MKOM, AKCA, CSPA, CFRA, bahwa pemerintah Provinsi Riau dapat mempertahankan peringkat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2001. Perolehan opini WTP tersebut merupakan ke-10 kali secara berturut-turut. Tentunya opini WTP yang diberikan oleh BPK bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Namun hal ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun 2001 yang dinilai oleh BPK dengan mendasarkan pada kriteria dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan dalam pengungkapan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal
Staf ahli BPK, saudara pimpinan dan segenap anggota dewan serta majelis undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2021 sehingga menghasilkan laporan sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana kita ketahui dan telah kita lalui bersama bahwa tahun 2001 adalah fase di mana masa transisi dalam perubahan pola kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru. Fenomena pandemi COVID-19 telah membawa perubahan secara signifikan terhadap tata cara kehidupan yang berlaku di masyarakat, tidak hanya pada dimensi kesehatan, namun juga pada dimensi sosial yang sama sekali berbeda dengan pola kebiasaan kehidupan sebelumnya. Kami meyakini kemampuan dan daya tahan dalam melewati setiap fase pada masa pandemi merupakan titik temu atas berbagai upaya yang dibangun dengan rasa kesadaran yang tinggi dan kerjasama banyak pihak melalui semangat gotong royong dengan melibatkan berbagai komponen tanpa terkecuali. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama pada akhirnya penting untuk dipastikan, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Riau, serta seluruh komponen masyarakat Riau yang telah bersinergi membangun Provinsi Riau yang sama-sama kita cintai. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran pemerintah Provinsi Riau, kami minta untuk terus bekerja dan berkarya, serta memberikan yang terbaik untuk negeri ini, sehingga hasil pemeriksaan yang telah diberikan oleh BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi pemerintah Provinsi Riau di masa mendatang. Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri atas seluruh ikhtiar bersama yang telah dilakukan. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan bisa memetik hikmah atas peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Tumbuh enau di batas hutan, hutan bernama Rimba Melintang. LHP BPK Provinsi Riau telah diserah terimakan. Kualitas kinerja keuangan terus ditingkatkan. Nelayan menjala di Batang Kuantan, menjelang petang dalam penantian. Wajar tanpa pengecualian telah dipertahankan kepada BPK RI. Terima kasih kami haturkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Riau yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan rapat paripurna istimewa hari ini. Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur Riau tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian agenda rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankan kami pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada staf ahli bidang keuangan BPK RI Bapak Dr. Beni Ruslandi SE/MKom AKCA CSFA CFRA dan kepada Bapak Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Bapak Widi Widayat SE/MSI CSFA CAAK beserta seluruh jajarannya. Dan juga kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MSI, beserta jajaran dan seluruh rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, serta para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalanan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seraya memohon ridho atas lancarnya rapat paripurna Dewan pada hari ini telah dapat kita laksanakan. Maka tepat pukul 15.55 WIB, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau kami nyatakan ditutup secara resmi. Seribu suluk negeri idaman, berdiri megah istana rokan. Kerjasama yang baik kita tingkatkan agar WTP tetap dapat dipertahankan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap usaha kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau untuk hari ini. Akhirnya terima kasih. Teruslah bersahabat dengan yang selalu mengingatkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.